Pak Prabowo, saya ini senang naik sepeda. Saya senang naik sepeda. Dan sering ketika naik sepeda, rantainya putus. Tapi percayalah pada saya, Pak Prabowo, bahwa rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dan Pak Prabowo, yakinlah tidak akan pernah putus. Saya masih mendengar beberapa tokoh meragukan kemampuan kita untuk melaksanakan itu. Saya tidak katakan bahwa ini bisa selesai dalam satu minggu, dua minggu, atau tiga bulan. Tidak ada di antara kita yang punya tongkat Nabi Sulaiman. Saya pertaruhkan kepimpinan saya. Yang tidak mendukung hal ini, silakan keluar dari pemerintah yang saya pimpin. Kita satu tim, harus yakin semuanya. Ini bagian daripada rencana kebangkitan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua. Sedulur, meskipun semenjak dicalonkan sebagai Presiden Indonesia ke-8 hingga setelah dilantik pun dan setelah membentuk Kabinet Merah Putih, Pak Prabowo memang masih selalu menunjukkan sikap keyakinannya bahwa dalam pemerintahannya Indonesia akan mengalami kebangkitan menuju negara maju. Bahkan, ketika berpidato di hadapan para menterinya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa dia hakul yakin atau benar-benar sangat meyakini, meskipun banyak sekali para tokoh yang meragukannya, bahwa dia akan bisa merealisasikan program-programnya menuju kebangkitan Indonesia. Dan salah satu kode alam yang membuat banyak sekali para tokoh besar di Indonesia yang meragukan kebangkitan Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo Gibran adalah adanya simbol matahari kembar, yaitu adanya dua tokoh pemimpin negara yang sama-sama memiliki kekuatan besar dan sama-sama mempunyai pengaruh yang sangat kuat dalam satu negara, yang jika sewaktu-waktu kedua matahari tersebut saling berseberangan, maka akan membuat negara Indonesia terpecah. Apalagi jika masyarakatnya masih dalam kondisi mengalami tekanan ekonomi yang sedang sulit, tidak segera teratasi, dan juga tidak adanya tindakan yang jelas terhadap pemberantasan korupsi, ditambah lagi masih lemahnya penegakan hukum. Tetapi di balik terbentuknya sikap yakin Presiden Prabowo yang tidak disadari oleh semua orang, dan itu bisa menjadi bekal dan kekuatannya untuk membawa Indonesia bangkit dan menjadi negara maju, yaitu adalah pengalaman sejarah yang kuat dekat dengan semua presiden yang pernah memimpin Indonesia, yang itu tidaklah dimiliki oleh presiden-presiden sebelumnya, sehingga itu membuat di dalam jiwa Presiden Prabowo itu ada kekuatan 7 presiden sebelumnya. Di dalam diri Presiden Prabowo itu ada jiwa Presiden Soekarno, karena selain di masa kecilnya itu beliau pernah diajak oleh orang tuanya untuk bertemu langsung, jelas sekali menunjukkan bahwa Pak Prabowo juga selalu menunjukkan gaya diplomasinya Presiden Soekarno. Di dalam diri Presiden Prabowo juga ada jiwa Presiden Soeharto yang sangat melekat, karena selain pernah menjadi anggota keluarganya, latar belakang sama-sama dari militer pun, itu juga menunjukkan adanya kesamaan prinsip dalam kepemimpinan. Jiwa Presiden ketiga, Bapak Habibie, juga ada dalam diri Presiden Prabowo, karena selain di antara mereka memiliki hubungan yang sangat erat, Presiden Prabowo juga merealisasikan bentuk-bentuk pemikiran-pemikirannya Presiden Habibie dalam mewujudkan kemandirian bidang teknologi. Begitupun juga dengan Presiden Gus Dur. Antara presiden setelah Gus Dur, Presiden Prabowo adalah yang paling dekat dengan Gus Dur dibanding yang lain. Bahkan Pak Prabowo sendiri mengaku bahwa beliau sampai menjadi tukang pijitnya Gus Dur. Dan toleransi juga pluralisme yang ditunjukkan oleh Presiden Prabowo selama ini pun itu adalah jiwanya Presiden Gus Dur.
Dengan Presiden Megawati, Presiden Prabowo pun juga memiliki sejarah kedekatan. Faktanya, mereka pernah bersatu maju dalam kontestasi Pilpres 2009. Dan yang menyatukan jiwa keduanya adalah adanya landasan nasionalisme. Jadi dalam diri Presiden Prabowo itu pun juga ada jiwa nasionalisme dari Presiden Megawati. Dengan Presiden SBY, Bapak Prabowo juga punya sejarah kedekatan. Selain sama-sama dari militer yang juga seangkatan ketika di Akademi Militer, faktanya Bapak Prabowo juga menapaki jejak langkah politik yang mirip dengan Presiden SBY. Berawal menjadi Menteri Pertahanan dan akhirnya bisa maju menjadi Presiden. Bahkan dalam membentuk kabinet pun juga menggunakan agenda prinsip yang sama. Salah satu contohnya adalah memilih sekretaris kabinet dari latar belakang militer. Berikutnya dengan Presiden Jokowi, kedekatan dan keharmonisan Presiden Prabowo dengan Bapak Jokowi yang selama ini ditunjukkan pada publik dalam masa transisi kepemimpinan, hal itu adalah fakta sejarah baru yang sebelumnya belum pernah terjadi di Indonesia. Bahkan di negara-negara lain pun di dunia, hal itu sangatlah langka terjadi. Meskipun kedekatan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu harus berawal dari adanya kekalahan, tetapi ketika Bapak Jokowi menunjukkan sikap kenegarawannya dengan merangkul dan mengajaknya untuk bersatu dalam kabinetnya dan akhirnya memilih mendukung Pak Prabowo untuk meneruskan kepemimpinannya sehingga terpilih sebagai presiden, dan dari situlah muncul jiwa Jokowisme yang diakui oleh Bapak Prabowo sendiri sehingga menjadi pemimpin yang juga ingin merangkul dan mengajak semua tokoh-tokoh negara maupun tokoh-tokoh partai untuk bersatu demi kepentingan negara. Tetapi dari sinilah muncul kode alam dua matahari atau matahari kembar, yang sebenarnya kalau dalam sudut pandang spiritual Jawa itu mengandung empat makna tersembunyi dari kode alam tersebut yang menjadi pertanda di balik adanya sebuah pemerintahan baru. Sebelum membahas satu persatu, monggo silahkan tulis komen apapun hajat dan doa panjenengan semua. Bagi sedulur yang muslim, marilah sempatkan tulis komen solawat agar hajat dan doa kita semua terkabul. Nah, makna spiritual yang pertama yaitu pertanda perubahan besar. Karena di balik matahari kembar itu ada pergeseran energi, pergeseran transisi zaman atau perubahan dalam kondisi suatu negara. Jika muncul matahari kembar tersebut itu mewujudkan adanya persaingan, maka itu akan mengakibatkan pada kondisi perpecahan suatu negara. Tetapi jika justru menunjukkan adanya persatuan, keharmonisan yang menunjukkan adanya sikap saling dukung-mendukung, maka itu justru akan membawa persatuan yang mengantarkan pada perubahan besar. Itulah makanya banyak sekali upaya yang ingin meretakkan hubungan antara dua matahari kembar tersebut dengan berbagai adu domba. Kedua, pertanda kestabilan atau keseimbangan. Matahari kembar dalam spiritual adalah ibarat energi yin dan yang atau energi maskulin dan feminim yang dalam Jawanya disebut doyo lanang doyo wadon. Dan jika itu bersatu, maka akan memunculkan kekuatan atau kestabilan. Artinya negara tersebut justru akan stabil bangkit meskipun kondisi global itu dalam keadaan yang tidak stabil. Lalu yang ketiga, pertanda tentang adanya kekuatan ganda, yang artinya adanya matahari kembar yang bersatu itu selain pertanda menguatnya sisi lahiriah juga akan menguatkan sisi batin sebuah negara. Selain secara material, secara ekonomi dan pembangunan secara fisik itu akan membaik, juga akan memunculkan kekuatan sumber daya manusianya atau secara kecerdasan, secara kejiwaan, mental, dan termasuk spiritual pun akan bertambah maju. Yang keempat, pertanda penyempurnaan. Artinya,
Munculnya matahari kembar itu jika menunjukkan adanya sikap kerukunan atau keharmonisan, sebenarnya dibalik selain sebagai simbol adanya keberlanjutan, itu juga menggambarkan tentang perbaikan atau penyempurnaan adanya kekurangan-kekurangan yang belum tercapai pada masa kepemimpinan yang lama. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.